dia sebuah anugerah dari Tuhan, kita juga harus memperjuangkan warisannya. Setahun Gus Dur kita mewarisi kearifan Gus Dur, Minggu 9 Januari jam 10 malam. Alkisah, seorang anak berjalan kaki. Dia berjalan siang dan malam untuk mencari air. Sedemikian hausnya, dia hanya bisa berjalan dan terus saja berjalan, melewati lembah tandus, hutan kering kerontang, tanpa daun, tanpa akar, tanpa kulit pohon. Di bawah sinar terik matahari dan bulan yang dingin membisu, lidahnya lengket di mulut, kerongkongan kering, nafas pun sesak, tubuh dengan pakaian compang-camping seperti tanah tandus yang dia injak. Anak itu hanya bisa berjalan untuk mencari air. Yambare Rana, hingga di suatu tempat, tiba-tiba dia melihat danau di kejauhan, danau yang dikelilingi pepohonan hijau. Dengan langkah gontai, dia mempercepat langkahnya, dahaga telah membakar seluruh raganya. Namun, tubuh hanyalah rumah, peradaban adalah jiwanya. Di tepi danau, anak haus itu menundukkan kepalanya, barangkali dapat meminum seluruh danau, sungai, bahkan samudra. Namun air itu bukan haknya. Sementara dahaga terus saja menggerogotinya, dia hanya bisa berbaring, melihat pantulan wajahnya, pantulan harapan-harapannya. Yambare Ranah.